Pemirsa, puluhan orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendadak mual dan muntah usai menyantap makanan di sebuah acara syukuran warga. Sebagian bahkan harus dilarikan ke rumah sakit. Iya, diduga korban mengalami keracunan akibat makanan yang disantap di acara syukuran tersebut. Sebanyak 37 warga di Perumahan Villa Mutiara di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi mengalami mual dan muntah. Sebagian bahkan harus dirujuk ke rumah sakit terdekat karena kondisinya cukup serius. Para korban mengaku mengalami kondisi ini setelah menyantap nasi kotak di sebuah acara syukuran keberangkatan salah satu calon jemaah haji di lingkungan tempat tinggal mereka. Diduga korban mengalami keracunan akibat makanan yang disantap. Waktu awal acara itu saya makan sih nggak ada masalah, tapi pas malamnya itu baru ada gejala seperti mual, perut melilit, terus kayak pusing juga. Bahwa semua ini kita harus investigasi dengan baik dan tanpa menuding atau membuat sesuatu resiko, membuat sesuatu yang kesalahan, yaitu pemeriksaan di tempat, yaitu pemeriksaan sampel yang didapat daripada tiga catering. Tapi mohon maaf, ini bukan catering, tapi warung makan. Saat ini petugas medis sudah mengumpulkan barang bukti berupa sampel makanan yang dikonsumsi warga. Sampel makanan ini dibawa ke Lab Forda Kabupaten Bekasi guna mengetahui kandungan makanan yang menyebabkan warga keracunan. Demikian laporan Suryo Daryono dari Bekasi, Jawa Barat.